daerah di Jawa dengan jumlah orang Kristen terbanyak. Halo semua, kembali dalam channel Katekisasi Online. Channel ini dibuat bukan untuk memecah belah, tetapi hanya sebagai penambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya kalangan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang Kristen di Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dan pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan total hampir 150 juta penduduk menurut data tahun 2020. Seluruh kota dan kabupaten di Pulau Jawa mayoritas memeluk agama Islam. Walaupun demikian, pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik juga cukup berkembang di Pulau Jawa. Dan berikut ini adalah 15 kota atau kabupaten di Pulau Jawa dengan populasi Kristen terbanyak. Sebelum kita menyaksikan, yuk bantu pelayanan video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. 15. Kota Tangerang. Kota yang masuk ke dalam Provinsi Banten ini adalah kota yang terkoneksi langsung dengan Kota Jakarta atau disebut juga dengan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Daerah yang merupakan salah satu berkumpulnya pemeluk Kristen adalah daerah Benteng yang dihuni oleh etnis Tionghoa dan seringkali disebut dengan sebutan Cina Benteng. Dari total 1,8 juta penduduk kota Tangerang, sekitar 8% atau 150 ribuan di antaranya beragama Kristen yang terbagi menjadi 5,6% Protestan dan 2,5% Katolik. 14. Kota Malang. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah ibu kota Surabaya. Kota ini dikenal juga sebagai kota pendidikan karena banyaknya kampus di daerah Malang. Menurut data tahun 2021, dari sekitar 933 ribu penduduk kota Malang, terdapat 9,3% yang memeluk agama Kristen, yang terdiri dari Protestan 5,6% dan Katolik 3,7%. 13. Kabupaten Sleman. Sleman adalah kabupaten yang terletak di bagian utara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang terkenal dengan pariwisatanya ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,1 juta jiwa, di mana 9,4%-nya beragama Kristen yang terdiri dari 6,4% Katolik dan 3% Protestan. 12. Kota Tangerang Selatan. Pernah mendengar nama daerah seperti Serpong, BSD, Bintaro atau Karawaci? Ya, daerah itu dulunya termasuk ke dalam Kota Madya Tangerang. Namun, setelah terjadinya pemekaran, maka terbentuklah Kota Tangerang Selatan. Di antara penduduk Kota Tangerang Selatan yang memiliki populasi penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa ini, terdapat 9,5% penduduk yang beragama Kristen, yang terbagi menjadi 5,9% Protestan dan 3,6% Katolik. 11. Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah kota yang menjadi salah satu tempat tinggal bagi para karyawan yang bekerja di kota Jakarta. Kota ini dikenal sebagai kota yang toleran. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan setara institut yang menempatkan Bekasi di peringkat ke-8 dari kota paling toleran di Indonesia. Kota yang memiliki penduduk sebanyak hampir 2,5 juta jiwa ini terdapat 10,4% penduduk yang beragama Kristen dan terbagi menjadi 7,8% Protestan dan 2,6% Katolik. 10. Kota Jakarta Timur. Kota Jakarta Timur adalah salah satu kota madya yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa daerah di Jakarta Timur yang memang dikenal sebagai daerah pendatang dari daerah Kristen antara lain Pulau Gadung, Cawang, Cililitan, Pulau Mas, dan Cibubur adalah sebagian tempat bagi para pemeluk agama Kristen di Jakarta Timur yang mencapai 10,9% dari total 3,2 juta penduduknya
Angka tersebut terbagi menjadi 8,2% Protestan dan 2,7% Katolik. 9. Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,9 juta jiwa. Surabaya adalah kota yang sangat sibuk namun tetap menjaga keragaman penduduknya. Kota ini memiliki 12,8% penduduk beragama Kristen yang terbagi menjadi 8,9% Protestan dan 3,9% Katolik. Beberapa gereja yang cukup besar di Surabaya antara lain GKJW, GKJ, GKI, GPIB, GBI, Mawar Saron, Tiberias, dan beberapa gereja lainnya. 8. Kota Semarang. Kita sudah berulang kali mendengar tentang toleransi beragama di kota yang merupakan pencampuran antara modernitas dan juga kultural. Kota mana lagi yang kita bicarakan selain Kota Semarang? Di kota ini terdapat beberapa gereja yang cukup legenda, seperti Gereja Blenduk dan juga Katedral Semarang. Selain itu terdapat juga JKI Injil Kerajaan yang memiliki gedung mega di daerah Tawangsari. Kota dengan penduduk 1,7 juta jiwa ini adalah kota yang memiliki sekitar 13,9% penduduk Kristen yang terbagi menjadi 8,7% Protestan dan 5,2% Katolik. 7. Kota Magelang. Kota Magelang yang terletak di Jawa Tengah ini dikenal sebagai kota yang toleran. Di kota ini terdapat kawasan Pecinan di daerah Jalan Pemuda yang merupakan kawasan di pusat perbelanjaan dan sekaligus bisnis di kota Magelang. Kota yang terletak di jalur antara kota Semarang dan Yogyakarta ini, menurut sensus 2021, memiliki 127.000 penduduk yang diantaranya terdapat 14% penduduk Kristen yang terbagi menjadi 9% Protestan dan 5% Katolik. Posisi 6, 5, dan 4, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Ketiga kota madya ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, dari 6 kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, hanya Jakarta Selatan dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang tidak masuk dalam daftar ini. Di ketiga daerah ini, terdapat beberapa tempat yang sering dianggap sebagai tempat yang banyak didiami oleh orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah mayoritas orang Islam, antara lain Rawasari, Gunung Sahari, Mangga Dua, Keramat, Senen di Jakarta Pusat, Kelapa Gading, Pluit, Sunter, Warakas, dan Tugu di Jakarta Utara, serta Grogol, Glodok, Kebun Jeruk, Kemanggisan, dan Jembatan 5 di Jakarta Barat. Masing-masing jumlah penduduk Kristen, baik Protestan dan Katolik, di ketiga kota madya ini adalah 14,2% di Jakarta Pusat, 15,7% di Jakarta Utara, dan 16,1% di Jakarta Barat. 3. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah satu-satunya kota madya di Provinsi DI Yogyakarta, selain keempat kabupaten lainnya, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Hampir sama dengan Kabupaten Sleman, jumlah penduduk Kristen di Kota Yogyakarta lebih banyak yang berjemaat di gereja Katolik sebanyak 9,9%, tambah dengan jemaat Protestan yang mencapai 0,3%, maka total penduduk Kristen di Kota Yogyakarta mencapai 16,2% dari total 415.000 penduduknya. 2. Kota Surakarta. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Solo adalah kota yang syarat dengan budaya. Kota yang pernah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini tercatat juga pernah dipimpin oleh FX Hadi Rudiatmo yang juga adalah seorang Katolik. Surakarta tercatat sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia menurut Setara Institut. Daerah seperti Balong, Coyudan, dan Keprabon sering dikenal sebagai tempat tinggal orang Kristen yang membaur dengan penduduk mayoritas Islam. Di kota yang memiliki penduduk sebanyak 520.000 jiwa ini, terdapat 21% penduduk Kristen yang terbagi menjadi 13,9% Protestan dan 7,1% Katolik. Dan kota yang memiliki presentasi penduduk Kristen terbanyak di Pulau Jawa adalah Kota Salatiga.
Berulang kali kota ini masuk ke dalam kategori kota paling toleran di Indonesia. Kota ini terletak di antara kota Semarang dan Surakarta atau Solo. Di kota ini terdapat juga Universitas Kristen Satya Wacana yang merupakan salah satu universitas Kristen swasta yang cukup ternama di Indonesia. Di antara 192.000 penduduknya, terdapat 21,4% penduduk yang beragama Kristen dan terbagi menjadi 16,3% Protestan dan 5,1% Katolik. Dan itulah daftar kota atau kabupaten di Pulau Jawa yang memiliki persentase Kristen tertinggi. Tuhan Yesus memberkati.